Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua. Saya Ashwitra Rai Murugan dari SK Saint Monica Sandakan. Saya berumur 11 tahun. Di sini saya ingin menceritakan tentang salah sebuah buku yang ku pernah baca. Tajuk buku ini ialah Kunci Dimensi. Penulis buku ini bernama Is Dania. Dan penerbitnya pula Kanadia Solutions Sendirian Berhad. Muka suratnya berjumlah 139. Buku ini mengandungi sebanyak 16 bab. Ceritanya begini. Terdapat empat sahabat, Farhan, Imran, Sofia dan Anis, secara kebetulan telah terperangkap di sebuah kota misteri. Mereka mensyaki kota itu didiami oleh orang bunian. Mereka mempercaya fakta ini kerana seorang pakcik yang tidak minum air selama 2 hari meminta air daripada Farhan. Setelah mendapat air, beliau pun mengaibkan diri. Walaupun takut, mereka meneruskan perjalanan untuk mencari misteri kota itu. Mereka berusaha mencari jalan keluar dengan bantuan Adam, rakan dari kota misteri. Adam berkelihatan pelik orangnya. Dia memakai pakaian yang aneh kerana pakaian itu boleh menahan kehausan dan kepanasan. Reka bentuk bangunan yang sama menyebabkan empat sahabat sukar mengingati jalan keluar. Masa kian suntuk. Mereka tidak dapat terus berada di kota itu kerana air lebih berharga daripada emas dan permata. Kota itu memang tiada kecukupan air. Hal ini demikian kerana 200 tahun dahulu hujan turun tidak berhenti sehingga menyebabkan banjir. Banjir berlaku kerana semua pokok ditebang. Gunung dan bukit bukau menjadi botak kerana sikap penduduk di situ yang asyik mengejar kemajuan. Mereka berlomba membina bangunan pencakar langit. Namun, banjir telah memusnahkan harta benda dan hasil uji kaji penduduk di situ. Hujan terus turun tak berhenti. Mereka lalu mencipta sejenis alat yang dapat menghentikan hujan dan sekaligus menghalau awan. Sejak peristiwa itulah, kemarau melanda di kota itu. Ibu bapa Adam meninggal dunia berpuncak air juga. Kunci dimensi yang menjadi penghubung dunia mereka yang sebenar dan mereka perlu mencarinya dengan segera. Kehadiran mereka turut dihidu oleh kumpulan pencari kunci dimensi. Mereka pasti ditawan oleh kumpulan tersebut andai gagal menemuinya. Akhirnya, setelah pelbagai cabaran, mereka telah menemui gua kunci dimensi itu. Mereka pun bersedia pulang ke alam dunia mereka. Sebelum pulang, mereka mengajak Adam untuk pulang bersama mereka. Tetapi Adam menolak ajakan itu kerana kota misteri itulah dunianya. Sekian saja bicara buku saya buat masa ini. Terima kasih. Salam perpaduan. Cintailah bahasa kita.